Oke, Mbak Nana silakan waktu dan tempatnya. Kami bisa sepatah kata, mungkin udah berada berapa lama di Timor Leste. Pesannya kalau udah sampai di Dili, pesannya apa yang Mbak Nana lihat di Dili? Sekarang saya interview ya. Obrigada, terima kasih. Sudah. Tes lebih bagus ini. Terima kasih, obrigada. Viva Timor Leste. Viva. Senang sekali bisa ada di Dili Timor Leste. Ini kali pertama saya di sini. Ini pertama kali saya datang. Wow, masa liver layar Timor. Senang sekali karena sejak pertama turun dari pesawat sampai detik ini saya merasa sambutannya sedemikian hangat. Hangat, luar biasa hangat. Senang dan bangga bisa menghabiskan waktu sama Abo Nana. Tempat wawancara, kemudian diajak ke sini, surprise, diajak ke sini, diajak ke pesta malam. Melihat kemeriahan, pesta kemerdekaan Timor Leste. Timor Leste negara tetangga dengan Indonesia. Banyak teman-teman yang di sini sejak saya datang bilang masih mengerti bahasa Indonesia, bicara bahasa Indonesia, menonton YouTube orang Indonesia, dengar lagu-lagu dari Indonesia. Jadi rasanya senang, bahagia, bersyukur karena persahabatan ini insya Allah semoga bisa terus berjalan sampai ke depannya. Karena negara tetangga itu seperti saudara. Seperti saudara. Ada masa lalu mungkin, masih ada luka mungkin, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit, pelan-pelan itu bisa tertutupi dengan rasa hangatnya persaudaraan. Kalau boleh saya mau cerita, saya kemarin wawancara 6 orang anak muda Timor Leste. Saya tanya ke mereka, apa satu kata dari anak muda yang menggambarkan negeri Anda, Timor Leste itu seperti apa? Ada yang bilang yang pertama, Timor Leste itu rumah. Karena kemanapun saya pergi, saya pasti akan pulang ke rumah ini. Anak muda nomor 2 bilang, Timor Leste itu mesin. Karena Timor Leste harus bisa memproduksi barang-barang yang bikin rakyatnya sejahtera. Jadi Timor Leste itu mesin. Anak muda nomor 3 bilang, Timor Leste itu buku. Dan setiap orang, setiap anak muda, setiap orang tua, setiap perempuan, setiap anak kecil harus bisa menuliskan harapannya pada buku yang terbuka seperti Timor Leste. Ada yang bilang anak muda, apa itu Timor Leste? Dia jawab, Timor Leste itu cinta. Amor? Domi. 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 Timor Leste itu cinta. Karena di setiap denyut nadi, di setiap degup hati, di setiap tetesan darah, itu cinta Timor Leste. Dan yang terakhir, anak muda yang saya tanya, apa itu Timor Leste, adek? Dia jawab, mana nana, Timor Leste itu bersatu. Karena apapun yang terjadi di atas, apapun yang terjadi di bawah, gejolak apapun, tantangan apapun, konflik apapun, Timor Leste tetap bersatu. Itu kata anak muda Timor Leste, bukan kata saya hanya tukang cerita, saya hanya menceritakan apa yang mereka cerita ke saya. Dan saya terharu, apa itu terharu? Orgulio. Terharu mendengar itu. Dan saya rasa setiap orang yang mendengar itu pasti bangga. Jadi sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Timor Leste dari sahabat Anda Indonesia. Selamat hari. Terima kasih. Tapi saya juga mau menanyakan, kalau udah di Dili, sudah visit tempat-tempat wisata yang ada di Dili. Misalnya kalau kita ke Dili, ke Timor Leste, khususnya di Dili, harus ke Cristo Rey, harus ke area Branca. Belum yang itu. Area Branca dengan Cristo Rey searah, satu arah. Iya. Udah ya? Sudah makan akar. Sudah ngilu ke pasir. Sudah makan akar, sudah. Akar apa aja? Akar tebu. Akar makan pisang goreng. Pisang goreng. Ya. Iya. Makan apa lagi? Makanan tradisional kita namanya tebu.
talas, apelina, budutasi. Oh sudah itu? Itu ciri khas makanan tradisional. Enak sekali. Enak ya. Seperti orang timur, manis, enak kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita mau bilang, we love you. Iya. Terima kasih Abu Nana. We love you Abu Nana. Kita juga sering. Ya. We love you, Pei. Selfie dulu dong, Pei. Kalau ada HP-nya bisa selfie. Selfie bareng dengan Mbak Nana, sama Abu Nana. Abu Nana, Mbak Nana, orang-orang hebat. Namanya juga sama, beda orangnya aja. Tapi hebatnya, tidak diragukan lagi. Selfie. Oh, selfie. Jangan ngau tinggi selfie. Kenapa saya dipanggil ke sini? Karena we love you. I love you. Terima kasih. Domingai. Basa lima kasta dari Jawa. Oke, bentar. Oke. Banana sama anak. Amin rais subuh. Oke. Yang banana ini kita punya bapak dan ibu yang bertanggung jawab di kepala desa. Kepala desa, kalau bahasanya kepala desa. Kepala desa dan ibu RT. Ya, okay. Kita panggilnya Ketu, Sepi Subuh, Sepi Aldea. Segurança. Sempre.